video ini, alangkah lebih baik jika kalian klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Welcome to my channel RRD Gaming. Kali ini saya bakal review atau bahas tentang event yang baru keluar ini, Magic Shop, di mana sebelumnya di video sebelumnya udah dibahas ya, gambaran dari event tersebut. Dan setelah keluar di server original, ada beberapa yang berbeda. Kita bahas satu-satu, di antaranya yaitu yang pertama bundle Legionaris, ada juga bundle Valkyrie, bundle The Street, bundle Dung Master. Nah, keempat bundle ini sama seperti gambaran sebelum keluarnya. Jadi keempat bundle ini ada gitu di penukaran Magic Shop di event penukaran Magic Shop. Dan yang berbeda di sini yaitu event load crate-nya. Kalau gambaran sebelum keluar di server originalnya itu dia hanya ditukar dengan satu load crate saja. Sekarang ada tulisan 20x20. Jadi satu Magic Cube bisa ditukar dengan 20 crate Valentine Scar, 20 crate Scar Valentine, atau 20 crate shotgun api, atau 20 crate MP40 New Year, atau ditukar dengan 20 crate AK Flaming Dragon. Nah, ternyata masih ada lagi di bawahnya, yaitu weapon load crate Violet Terror sama weapon load crate Annihilator, di mana satu magic cube-nya ditukar dengan load crate sebanyak 40 load crate. Dan ini Violet Terror dan Annihilator ini senjatanya itu lebih OP ya, overpower, karena ada shotgun yang berRate of Fire di sini. Rate of Fire-nya 1, kalau Violet Terror itu nambah 1, dan kalau Annihilator itu nambah. Nah, jadi yang beda itu cuma di load crate-nya aja. Di bundle-nya sama masian. Terus di summer spin-nya sama aja harganya juga. Event info-nya masih sama juga. Ya, intinya itu aja sih di video kali ini. Oke. Ini gabung fragment, jadi jadi kalau kalian dapat Magic Cube fragmennya udah 5 lebih, kalian langsung digabung fragmen. Ada tulisan gabung fragmen. Ada menu tulisan gabung fragmen. Oke, hadiahnya masih tetap sama. Penukaran juga sama, cuma berbeda di weapon load crate-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Buat kalian yang nunggu Arctic Blue, saya juga nggak tahu kapan keluarnya Arctic Blue Bundle di server Indonesia. Jadi buat kalian yang mau nunggu ya tunggu aja, tapi kalian menyia-nyiakan sebuah kesempatan mendapatkan skin senjata permanen yang mantep-mantep ini. Buat kalian yang nyimpan Magic Cube, bener-bener kalian beruntung banget ya. Dan saya sedikit menyesal karena tidak menyimpan Magic Cube, karena ini bisa dapat senjata permanen. Ya, mungkin cukup sekian ya videonya review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Like, comment video ini. Like, comment, and share video ini. Dan subscribe channel ini. Nantikan info-info terbaru lagi tentang Magic Cube pastinya. Ya, oke lah. See you next video.